Semoga ini menghibur dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Amin. Kepada teman-teman, semoga tetap sehat, tetap dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan rezeki yang melimpah ruah. Oke, sampai jumpa. Suasana pagi di jalan Desa Tanjung Ror Ngadirojo Pacitan Jawa Timur. Jalan pinggir sawah dan pinggir hutan. Ini yang menghubungkan antara Desa Tanjung Ror dan Desa Nogosari. Jadi ini tepatnya di perbatasan. Pagi ini suasananya sangat indah sekali. Cuaca pun cukup cerah. Di depan saya ada hamparan sawah yang sedang menghijau. Ini sedang menunggu jebul. Okay. Di pinggir sawah ini ada ranggon. Gubuk nek cara anu nggih. Gubuk atau ranggon untuk sengaja dibangun di sini untuk istirahat. Manakala ini para warga desa ini ketika bekerja baik di sawah maupun di hutan capek kemudian istirahat di gubuk ini. Dan ini salah satu warga desa Tanjung Ror yang sedang aktivitas di sawah sambil ngarit nggih niki Pak nggih. Niki wau nembe anu rupa ta? Nah, ini jadi fungsinya untuk seperti ini. Untuk istirahat habis ngarit, habis matun, habis keripik dan sebagainya. Nah, untuk melepaskan lelah. Memang cukup indah dan cukup mempesona daerah sini ini. Enggak bosen-bosennya untuk mengkonten di sini karena memang itulah indahnya alam desa Tanjung Ror khususnya ini di pinggir persawahan dan di pinggir hutan. Niki wau asaling rumput king jam pitu Pak? Lah nembe. Nembe mawon. Niki alang-alang nggih. Nggih. Alang-alang dicampur apa iki ya lek cara mriki anu suket apa? Biasa. Kebiasa nggih. Niki kagem napa to mendor kok kangge lembu niki mengke? Sing niki lembu sing tunggal ini mendor. Oh nggih, nggih 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 nggih. Nggih ya jatah lek yang desa ngene iki lho. Ya wis sak kerenjang aling arit. Pun sak gayan dhewe nggih to Pak? Nggih. Nggih nggih. Ini cara dihitung kerenjang yang langkung lho. Dan ini kok, yang ngomong sebelah ini kok. Wah, enggak. Ya, enggak. Niki anu enggak, intinya sambil menikmati atau menunggu musim panen. Iya. Jadi ini kalau orang bilang ini termasuk bekerja, yaitu menunggu musim panen padi yang ada di sawah sini. Nah, itu ada yang sudah mulai menguning. Yang ini belum. Ya. Yang itu sudah anu. Terus pundi, Pak? Yang sudah menguning itu karena itu dikerjakan secara proyek. Oh, proyekan. Ya, ya, nggih, nggih, nggih. Merencanakan setahun 4 kali. Oh, niku nembe uji coba, nggih ta? Nggih. Berarti niku lek 4 kali mungkin usia padi pinten-pinten kok pinten-pinten. Kinten-kinten pinten sasi? Kali setengah nggih. Tiga. Oh tiga, oh nggih nggih nggih. Cuman biasanya itu dikani para piantun itu lek sak derenge panen pun nyicil anu nggih ngurit. Ngurit nggih. Ah, lha iki langsung. Nggih. Begitu panen langsung di digarap terus tanem. Tanemi ya nggih. Oh, ora nggih. Oh, gram 4 bulan dalam setahun. Ya, bagus sekali. Empat kali. Nggih. Nggih. Aduh, maaf ya. Oke. On sudah capek ini Bapak tinggal pulang ya dan sarapan ya. Oke Pak nggih. Sebab nuwun info-nipun tentang suasana sawah yang ada di desa ini. Semoga ini menghibur dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Alhamdulillah. Amin. Kepada teman-teman semoga tetap sehat, tetap dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan
rezeki yang melimpah ruah. Oke, sampai jumpa.